Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, dengan zona waktu yang berbeda, jangan lupa menonton konten Sembari Ngopi. Hari ini, kita akan mereview sedikit tentang tas Sunrise BTR 9231 yang sudah lama. Sudah saya pakai selama hampir lebih dari setahun. Sebenarnya saya tidak mau membuat review konten ini, tetapi review ini akan coba saya linkkan dengan Tokopedia milik saya yang ada di bawah deskripsi ini. Baik, mari kita coba review sedikit untuk tas yang cukup berkesan buat saya. Tas Sunrise ini mempunyai resleting 3R. Dalamnya terdapat cukup luas, dan di depannya terdapat beberapa termo yang bisa untuk sekitar 4-5 raket, cukup banyak. Oke, sepatu di semua, dan tas ini juga bisa digunakan seperti ini. Ya, ini juga bisa untuk kita jadikan sebagai tempat untuk memisahkan antara baju kotor dengan baju yang sudah terpakai alias basah ya. Sepatu pun juga bisa, bolehlah. Dan di depannya terdapat ruang untuk menaruh dompet, HP. Bagus kondisinya, saya bilang masih sekitar 85-90%, banyak bocel juga, cukup boleh lah ini tas. Oke, akan tetapi yang tidak saya suka adalah jinjingannya seperti ini. Kenapa? Kalau saya pakai atau membawa barang yang agak berat, tentunya agak cukup merepotkan. Jadi saya lebih suka dengan tas yang sudah saya punya, yaitu ini. Bisa kalian lihat nanti di link di atas ini. Lining ABDR 647-2. Itu efektif. Untuk saat ini saya mereview ini, tentunya akan saya masukkan ke dalam Tokopedia saya. Jangan lupa mampir ya ke dalam link Tokopedia saya. Baik, cukup sampai di sini. Sampai jumpa.